Persi Bandung resmi mendatangkan Tyrone Delpino untuk mengarungi Liga tahun 2023-2024. Tyrone Delpino diikat dengan kontrak berdurasi setahun dengan opsi perpanjangan setahun. Tyrone Delpino merupakan rekrutan pemain asing pertama Persib musim ini. Kehadiran Tyrone Delpino tentu bakal menjadi tambahan amunisi di lini depan. Statistik mencatat, Tyrone Delpino datang dengan penampilan yang tak buruk-buruk amat bersama Nakhon Ratchasima di Liga Kasta Tertinggi di Thailand. Dalam 27 laga yang dimainkan, Delpino sukses mencetak 7 gol dan 4 assist. Kedatangan Tyrone Delpino merupakan rekomendasi langsung dari pelatih Luis Milla. Kedatangan Tyrone Delpino membuat Persib menyisakan 1 kuota pemain asing. Sejauh ini, Persib sudah memiliki 4 pemain asing yakni Nick Wippers, David Da Silva, Ciro Alpis, dan Daisuke Sato.